kita harus mencintai hewan binatang karena hewan ataupun binatang adalah ciptaan Tuhan. Ya. Tegang sekali Ika ini. Ika, kamu jangan lihat. Siapa yang kasih lihat kepada penonton? Ini dia. Ika, are you ready? Insya Allah ready. Siap? Apapun yang terjadi, jangan berhenti bernyanyi. Oke? Oke. Faza and Friends, kasih musiknya untuk Ika. 3, 2, 1, go! Killer Karaoke Indonesia, start! Biasa secinta, satu sapinta, jangan terlalu mengegang rasa, karena kalau satu bilang, saya takkan berpindah karena susah ya. Dengan kau berulang, takkan mendua, cukup jaga hati biar tambah cinta, karena kalau satu bilang, saya takkan berpindah karena susah ya. Itu masalahnya. Biasa saja cinta, satu sapinta, jangan selalu rasa karena kau satu bilang saat astaga juga. Dijamin aman, dijamin aman. Ayo Ika, ayo, ayo. Satu bilang gede-gede banget suaranya. Ih, susah ya. Jangan, gak mau makan. Atau masih, Allah Akbar. Jaga hati biar tambah cinta. Karena abis waktu ujung gede banget suaranya. Ayo Ika, ayo. Jangan nyerah, ayo pelan-pelan aja. Ih kakak, kamu gede banget, gede banget. Sayang sekali, Ika, gak ada jalan loh, kamu harus keluar lewat sana. Gak bisa, gak ada pintu lain. Kamu pilih lewat sana atau lewat sana? Aduh kakak, jangan, jangan ular dong. Jangan udah sama dia. Oke Ika, mohon maaf kamu ternyata gagal. Kenapa Ika? Kenapa? Kenapa? Sini deh, lihat ular-ular ini. Aduh, enggak, gede. Gede?
Melki, gimana menurut kamu ini menyerah di tengah jalan? Aduh, gimana ya Vi, baru kali ini kali ya ada yang seperti ini ya. Ini ibarat kamu udah mau pergi ke kantor, rapi, udah pakai baju kantor, sepatu, berangkat pas ngeliat kalender, hari Minggu. Jadi gimana ya, udah maksimal, suara oke. Ini gimana ya, dari awal sampai lorong yang sebelum ular aja tadi, santai banget, relax, menikmati. Kamu dapat bintang berapa tadi? 3, padahal dia udah dapat 3. Aduh, mau diulang apa enggak? Enggak, Mas. Oh, enggak lagi. Ular soalnya. Tapi tenang. Menurut saya, kamu tidak gagal hari ini, tapi tidak berhasil. Sama aja, Kak. Sama aja, Malik. Silahkan, Anwar. Aduh, kalau aku sih sayang banget. Semua orang lo sayang. Enggak, maksudnya sayang apa ya? Dia yang gak nyesain tantangannya. Nanggung ya. Nanggung, kayak udah klimaks tapi balik lagi gitu. Kamu tuh sebenarnya kalau menurut Anwar ya potensinya udah luar biasa banget. Tapi ya balik lagi ke kamu, kan kamu yang takut ya kan. Tapi perlu ditekanin lagi sekali lagi. Kalau yang di depan biasa aja, balon biasa aja. Di situ ulernya aman. Coba bisa kamu masuk dapat 10 juta loh. Iya benar. Gak bakal matok. Benar. Tapi yaudahlah, yaudah. Oke. Iya. Jangan dipaksa. Iya betul, gak enak kalau dipaksa. Oke. Danang. Kak, Ika kan jauh-jauh dari Pekalongan ya. Dari Pekalongan datang ke Jakarta. Udah nyampe sini ternyata Ika gak menyelesaikan tantangan dengan bagus. Aku sih gak kecewa ya. Gak kecewa banget karena apa? Aku cukup terhibur dengan warna vokal kamu yang bagus sebenarnya. Aku pengen kamu nyoba lagi dari yang bagian ref. Sayang, Fasa. Coba bagian itu deh. Biasa secinta, satu sepinta. Jangan selalu mengekang rasa. Karena kalau Sasu bilang, Satra akan berpindah karena susaya. Bagus kan ya, Raffi ya? Sebenernya vokal kamu udah bagus banget dibanding peserta-peserta sebelumnya ya. Tapi memang ini kan dua hal yang harus diselesaikan adalah bernyanyi dengan baik dan menyelesaikan tantangan dengan baik. Tadi 3 poin itu jadi kayak sia-sia ketika kamu udah dapet 3 poin tapi kamu tidak ngeberesin satu kotak aja. Tinggal satu kotak aja. Bagi aku sih kamu gak gagal total ya gitu. Gak sepenuhnya gagal karena memang ini menyangkut nyali, ini menyangkut mental. Makanya peserta yang datang ke Killer Karaoke Indonesia harus bersuara bagus dan bermental oke. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya sayang. Aku berdoa kamu ini keluar dari Killer Karaoke Indonesia. Ya. Orang yang nonton tertarik ngajakin kamu nyanyi di tempat-tempat dia nanti. Oke, tapi ini belum tentu juga Ika kalah. Ya, karena kita belum tahu belum lawannya Ika. Siapa tahu ini kan Ika di tengah-tengah tuh dia nyerahnya. Betul. Siapa tahu yang selanjutnya penantang dia lebih begini. Kan kita gak pernah tahu ya kan. Oke Ika, kamu berdoa ya. Mudah-mudahan ada Dewi Fortuna.